from Malaysia tu, bila dia tiba jumpa Pak Jokowi dah lama ni, terkejut. Dia tak pernah fikir bila jumpa Pak Jokowi kat Runa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, di luar agenda yang direncanakan pada kunjungan kenegaraan, Presiden Joko Widodo melakukan belusukan di ibu kota Brunei Darussalam pada Sabtu malam 13 Januari 2024. Presiden Jokowi bersama rombongan berkunjung ke salah satu mal, yaitu The Mall Gadong di pusat kota Bandar Seri Begawan. Dan ternyata kehadiran Presiden Jokowi di pusat perbelanjaan tersebut disambut meriah para pengunjung yang membuat suasana mal makin ramai. Tak sedikit yang menyapa Presiden Jokowi dan meminta untuk foto bersama. Bukan hanya warga negara Indonesia yang ada di sana, namun juga warga negara Brunei dan bahkan ada juga yang dari Malaysia yang tak menduga dengan kehadiran Presiden Republik Indonesia ini. Ini Pak Jokowi sama Pak Erik di Brunei. Ya ampun, Pak Jokowi. Gak ketemu ketemunya Brunei ya. Senangnya ya Allah, Gusti ya Allah. Aduh, deg-degan kok adem panas sama aku. Pak Jokowi. Bangga banget, karena kalau di Indonesia saya susah mau ketemu Bapak Presiden. Ini first time. Iya. Apa yang mau disampaikan buat Pak Presiden? Semoga sehat selalu, panjang umur. Oh, senang sekali dan bangga juga sebagai warga negara Indonesia, kami bangga bisa bertemu Pak Jokowi di sini. Oh, asli mana? Asli Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan Barat. Pertama kalinya. Ya, makanya tadi dari bawah terus naik ke atas kejar sampai sini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita orang merasa beruntung banget, Pak. Ya, alhamdulillah, moga Pak Jokowi panjang umur. Amin. Dan murah rezeki. Datang sini lagi. Datang sini lagi. Ketemu Pak Jokowi, ini anakku. Tadi sempat ngobrol apa sama Pak Jokowi? Ditanya dari mana kenal Jokowi. Kenal, terus aku bilang lah, lihat dari SCTV, lihat dari Trans TV, gitu. Dari kecil suka lihat cerita Indonesia. Gemeter ya, ketemu baru pertama ketemu presiden. Gemeter bener-bener. Kalau di Indonesia memang susah lah ketemu. Ini di sini bener-bener ketemu macam mimpi, Pak. Orangnya baik, ramah. Coba tadi dipanggil, aku kira nggak akan menyapa. Rupanya mau beliau. Alhamdulillah. Saya impressed sebab I come from Malaysia to Brunei. To buy souvenirs for my friend in Malaysia. But then bila dia tiba jumpa Pak Jokowi dah lama ni, terkejut. Dia tak pernah fikir bila jumpa Pak Jokowi kat Brunei. Terima kasih.
Alhamdulillah, I love you, Papa. Alhamdulillah bisa ketemu di sini ya. Alhamdulillah bisa ketemu sama Bapak. Dapat. Indonesia mah susah banget dapetnya. Mana dia? Itu. Wow, kalau di Indonesia susah banget dapetnya. Masanya rakyatku, Pak. Iya, Pak. Oh, antusias. Antusias warga. Warga Brunei Indonesia. Ini susah banget jalannya, Masya Allah. Susah banget jalannya. Susah banget jalannya, guys. Warga. Antusias warga. Si masih belum dapat. Susah tuh queue up tuh antri panjang. Sudah foto tadi kita. Aku belum. Iya, antri panjang. Foto nara kamu juga ya. Kirim aja ya. Siapa nih? Lu berdiri sini, lu berdiri sini. Gue ambilin lu sana. Bukan lu sini. Antusias warga yang mau buat foto. Antusias. Banyak penonton, banyak yang antusias. Oke. Okay. Wow, rame banget di mana? Rame banget, guys. Oke, guys, sudah cukup. Hebat. Dapat gak? Bapak Erick tadi mana? Tadi gue ada foto sama dia tadi. Gak tahu deh. Gak tahu deh di mana. Jumpa lagi. Oke, guys. Sampai di mana? Nah, turun sudah. Bapak. Sampai di mana? Nah, turun sudah.
Ya, Presiden Jokowi menjadi salah satu pemimpin negara yang populer di dunia. Maka tak heran saat kunjungannya ke Malaysia kali lalu, ada warga negara Malaysia yang memimpikan pemimpin negaranya seperti Presiden Joko Widodo. Oke, meskipun masa jabatannya di periode kedua ini hampir usai, namun kepemimpinan Jokowi masih populer. Jiwa merakyatnya menjadi daya tarik tersendiri. Oke, demikian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.